بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم الخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله Ibadah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur kepada Allah ya. Hari ini adalah hari Jumaat. Bersamaan 26 hari bulan 2. 2021. Tak salah saya 14 Rejab ya hari ini. 14 Rejab. 1442 Hijrah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurmala, Ibu Habibah, Ibu Adibah, Ibu Bahariah, Ibu Maimunah. Ada dua. Satu Ibu Maimunah Abdul Halim. Itu Ibu Maimunah Yub Kamarudin, Ibu Marusah, Ibu Khairiah, Ibu Selamah, Ibu Siti Jumarah, Ibu Maryam. Alhamdulillah Ibu Ayah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi semua. Kita sambung pada hari ini ayat yang ke-10 daripada surah As-Sajdah. Tafsir harfiah surah As-Sajdah ayat ke-10. Kita menggunakan kitab Tafsir Al-Munir ya. Alhamdulillah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Waqalu, dan mereka berkata, ibu ayah tiba-tiba je mereka berkata kan. Siapa mereka tu ibu ayah? Mereka tu siapa agak-agak? Mereka yang dimasukkan adalah orang-orang yang memungkiri hari kebangkitan. Waqalu ay mungkiru al-ba'thi. Orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Mengingkari hari kebangkitan. Jadi waqalu di situ fa'ilnya adalah waw. Dan mereka itu siapa? Orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. A'idha. Kita belajar hari itu dalam Nahwu Shorof. Ya. Surah Sajadah. Hamzah itu Hamzah apa ibu ayah? A saja. Apa nama Hamzah tu? Hamzah tu Hamzah. Hamzah apa ibu ayah? Istifham, betul Ibu Nurmala ya. Hamzah tu Hamzah istifham, maksudnya soalan. Mereka berkata, adakah iza apabila apabila dolalna, makna dolalna kami telah hancur. Kan dolla tu dolla maksudnya hilang ataupun sesat.
Jadi dalam ayat ni maksud hilang tu kan bila kita dikebumikan dengan jasad-jasad ni, dengan jasad zahir ni. Akhirnya hancur-hancur-hancur sampai tulang-tulang pun hancur. Bukan tulang saja, tulang bukan tinggal tulang saja, tulang pun hancur satu masa nanti. Nah, jadi mereka kata iza dalalna, adakah apabila iza dalalna kami telah lenyap, kami telah hilang, kami telah ghaib. Ha, boleh terjemah macam tu. Terjemah Iboy apa dia? Dalalna. Nak saya tengok ke pelbagai yang terjemah dalam Quran, terjemah Iboy ya. Kita kan tak sama kan? Apa terjemah dalalna? Quran terjemah Iboy masing-masing. Apa kami telah sesat? Okey lagi. Ha, tu terjemah yang cantik. Kami telah lenyap. Kalau kami telah sesat, macam kurang sikitlah maknanya. Tak kurang sampai maknanya. Lebih sampai maknanya kami telah lenyap. Jadi Iboy ya, pasal apa? Kami telah lenyap dalam bumi. Ha, jadi kalau kami telah sesat tu kurang, terjemahnya kurang sikit. Nampak tak Ubu? Ha, nampak kebanyakannya kami telah lenyap ya. Kami telah lenyap. Memang asal makna dhalla tu biasa terjemah sesat. Tapi dalam konteks ayat ni, terjemah yang tepat adalah kami telah lenyap. Apakah persamaan antara sesat dengan lenyap? Bila sesat tak hilang, tak tahu jalan. Lenyap ha, tak nampak bayang-bayang dah. Tak ada apa tinggal dah. Ha, jadi mereka yakin bila mati dalam, nanti masuk, bila masuk kubur akan hancur tubuh badan. Hancur tak ada apa tinggal dah. Kan? Jadi mereka kata adakah apabila dalalna kami telah lenyap fil ardi dalam tanah dan masuk kubur dalam tanah hancur semua, kami dah tak ada dah. Kalau gali balik pun dah tak ada dah, jasad tak ada dah. Dah tinggal tulang, tulang pun mungkin dah hancur dah. Kan? Fil ardi dalam tanah. A'inna, Hamzah, itu pun istifham juga. Adakah juga ya? Adakah? Inna, sesungguhnya kami. Tadi, A'iza, adakah apabila? Di sini, A'inna, adakah sungguh kami ni? Adakah sungguh, inna tu? Adakah sungguh kami ni? Lafi. Ha, ibu ayah. Ini soalan mereka ni, soalan betul-betul sungguh-sungguh mereka nak mengolok-olokkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mereka tak tahu Nabi itu benar. Mereka tahu Nabi sampaikan itu memang benar, pasti benar. Nabi tak pernah menipu walaupun sekali. Tapi mereka nak memperolok-olokkan memperlekeh-lekehkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kata lepas mati nanti ada kehidupan, selepas mati dah mati masuk kubur nanti ada kehidupan kat sana. Lepas tu dibangkitkan pula di padang mahsyar di hari kiamat. Mereka nak memperolok-olokkan itu. Mereka kata boleh je sebenarnya kata. Contoh ayat mudah. Adakah inna tu, inna digabungkan dengan nahnu. Cuba kalau tak sebut inna dia akan jadi a nahnu fi khalqin jadid. Ibu yang asal tanpa ada penegasan dalam ayat ni hamzah a kami nahnu pi di dalam khalqin jadid, kehidupan yang baru. Tapi mereka nak memperkuatkan perlekehan mereka. Ada berapa penegasan di sini boy? Cuba tengok. Ada berapa penegasan di sini? Boy yang baru join ayat 10 ya, surah sajadah. Ada berapa penegasan di sini boy? Dua betul Ibu Normala. Ada dua. Pertama pada inna. Pertama pada inna. Yang kedua pada lam ta'kid tu. Ha, pada dalam takkid boyahnya surah sajadah ayat 10 ibu ya. Jadi boyah mereka nak sungguh-sungguh memperolokkan Nabi, memperlekehkan Nabi. Mereka datangkan pelecehan itu dengan dua penegasan. Adakah inna itu satu. Satu. Inna digabungkan dengan nahnu jadi inna panjang. Lafi, kalau fi khalqin jadid itu tak ada penegasan. Mereka datangkan dalam takkid. Adakah kami ini betul-betul akan hidup dalam kehidupan yang baru nanti lepas mati? Bukan mereka bertanya ni nak tahu. Mereka bertanya kerana memperlekehkan Nabi. Kena faham ibu ayah ya, bukan tanya nak tahu. Mereka kalau mereka tanya nak tahu bila Nabi terangkan mereka beriman. Mereka tanya untuk memperolok-olokkan. Bila Nabi kata saja sekian-sekian, oh gila dia ni. Eh dia ni tak betul ni. Mereka cakap Nabi macam-macam. Okey. Jadi ibu ayah inna adakah sungguh kami lafi betul-betul di dalam khalqin jadid, kehidupan yang baru. Bal bahkan sebenarnya
hum, mereka semua itu, biliqai rabbihim, dengan pertemuan kepada Tuhan mereka. Ibu ayah, asal ayat ni, kalau ikut kaedah bahasa Arab yang asas, hum kafiruna biliqai rabbihim. Secara asasnya hum, lepas tu kafiruna biliqai rabbihim. Tapi dalam ayat ni kafiruna dikebelakangkan, biliqai rabbihim dikedepankan. Faham tak saya kata ni, boleh? Boleh faham tak? Kalau ikut asas ataupun asas bahasa Arabnya, hum kafiruna biliqai rabbihim. Tetapi di sini biliqai rabbihim yang asasnya di belakang, tapi Allah Taala telah kedepankan. Kafiruna duduk belakang. Apa tujuan? Nak bagi tahu pengkhususan. Mereka ni, bahkan mereka ini sungguh mereka ini dengan bertemu Tuhan mereka, mereka itu kafir. Dikedepankan bila qa'i rabbihim, nak bagi tahu ada makna besar dalam ayat ni. Okey, boleh ingat ya. Jadi hum mereka bi dengan liqa'i, bertemu ataupun pertemuan rabbihim dengan Tuhan mereka, kafirun mereka semua kufur. Itu terjemah dia. Tengok tafsiran pula. Tadi baru terjemah. Tengok pada tafsiran pula. Okey. Tafsiran dia ai yukhbirullahu ta'ala 'anil musyrikin. Allah Ta'ala mengkhabarkan mengenai keadaan orang-orang musyrikin. Allazina istab'adu al-ma'ada. Mereka menganggap mustahil berlakunya hari ma'ad ni, maksudnya hari kembali. Berlakunya kembali. Ataupun ma'ad ni, yalah, hari kiamat lah maksudnya. Pertemuan kembali. Okey. Ulang balik, Allah Ta'ala mengkhabarkan mengenai orang musyrikin yang mereka menganggap mustahil berlakunya hari kiamat. Di mana mereka berkata, haitsu qalu aiza sarat ajsabuna turaban fil ardi, adakah bila jasad-jasad kami dah jadi tanah, dah masuk dalam bumi, dah jadi tanah, ayumkinu an nauda, boleh ke kita ni kembali menjadi khalqan jadidan, ciptaan yang baru, ba'da tilkal hal, selepas yang demikian itu. Mereka mempertikaikan dalam keadaan menginjik-injik, ya. Takkanlah nanti kita dah mati, dah hancur, tiba-tiba hidup balik. Mengarut Muhammad ni. Gaya mereka, ibu ya, bukan gaya macam ni. Betul ke ya? Kalau lepas mati, kita akan hidup balik. Betul ke? Nampak tak muka saya ni, muka nak tahu. Betul ke? Tapi kalau orang mulut-mulut, alah, betul ke? Lepas mati nanti hidup balik, betul ke? Nampak tak? Ni kan? Memek muka ni. Boleh jadi pelakon ni. Pakal jadi ustaz. Ni boyah yang dirahmati Allah Ta'ala. Tadi yang pertama tadi tu, memek muka, nak tahu betul. Tapi mereka bertanya tu nak tahu ke nak memperolok? Memperolok, memperlekehkan Nabi SAW. Jelas tak ibu ayah? Jangan ibu ayah ingat mereka bertanya ni nak tahu tau. Ibu ayah, jangan ingat mereka bertanya ni nak tahu. Mereka bertanya ni, mereka nak mengejek-ngejek Nabi. Ada tak ibu-ibu yang tadi ingat mereka bertanya tu pasal mereka nak tahu? Ada tak? Jangan takut ibu salah faham ya. Bukan tanya nak tahu. Tanya nak mengejek. Nak mengejek ya. Okey. Wa hadzal istib'adu innama huwa bi taqdirihim wa qiyasihim haitsu qasu qudratallahi ala qudratihim. Mereka menganggap mustahil ini buaya kerana mereka mengkiaskan dengan kudrat mereka. Ibu ya, kalau kita ni, kudrat kita manusia, kalau kita makan ayam, contohlah makan ayam, tinggal tulang semua, tinggal tulang dah masuk dalam tu sampah ataupun kita dah campak dekat tanah contohnya. Okey. Boleh tak daripada tulang tu ibu-ibu ayah nak jadikan balik kepada ayam? Mustahil kan? Mustahil. Padahal pada Allah Ta'ala mustahil tak ibu ayah? Ibu ayah, pada Allah Ta'ala mustahil tak kalau dah jadi tulang belulang? Tak mustahil kan? Pada Allah Ta'ala tak mustahil kalau jadi tulang belulang tiba-tiba nak hidupkan balik. Dalam surah Baqarah Allah Ta'ala dah bagi tahu dah. Kisah Nabi Uzair kan?
yang bawa keldai. Keldai dengan makanan. Makanan yang baru masak. Allah Ta'ala matikan dia 100 tahun. Lepas dia bangun, daripada mati. Bukannya tidur macam Ashabul Kahfi. Mati betul. Allah ambil nyawa 100 tahun. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِعَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. Allah matikan 100 tahun. Kemudian bila tengok balik, tengok balik, ada lagi tak keldai dia? Keldai yang dia tunggang tadi tu, ada lagi tak ibu ayah? Tinggal apa keldai dia? Keldai dia dah tak ada, dah tinggal apa? Tulang belulang ibu ayah. Keldai tu dah tak ada, dah tinggal tulang belulang saja. Tapi Allah perintahkan tengok pula pada makanan yang tadi, masa dia datang tadi, makanan tu baru masak. Sekarang ni, lepas 100 tahun, selepas 100 tahun, apa jadi pada makanan? ibu ayah. Apa jadi pada makanan tadi? Selepas 100 tahun, keldai tu hancur. Habis hancur keldai, tapi makanan lam yatasannah. Tak terusik langsung. Makanan yang ibu ayah sehari pun dah basi, ini 100 tahun, tak terusik langsung. Ikut akal kita ibu ayah. Ibu ayah masak. Ibu ayah nak pergi haji ni, nak pergi haji. Masakkan masakan kegemaran anak tu. Sebelum pergi haji, masak apa? Masaklah, macam saya suka asam pedas ikan pari. Dulu saya mengajar dulu, masa kat masjid ke kat surau, saya kata, ibu saya suka asam pedas ikan pari. Minggu depan adalah, dapatlah. Ha? Dapat orang bagi ustaz ni, asam pedas ikan pari ambil. Ibu, lagi teringinlah rendang ayam, dapat rendang ayam. Kan? Ibu ayah, ibu nak pergi Mekah. Nak pergi Mekah. Masakan kegemaran anak ibu. Lepas balik daripada Mekah, tengok makanan tu ada lagi. Anak ibu kata, mak ini yang mak masak ni. Saya tak makan lagi ni. Elok lagi. Ibu ayah akan fikir apa? Mustahil kan? Takut ibu fikir, aku ni betul ke aku ni? Wali Allah ke aku ni? Makanan aku masak tak pasti wali kot aku ni. Ni haji tanya haji mabrur kot. Kan ibu ayah? Mustahil, nampak mustahil. Kerana pada pada akal kita mustahil. Begitu juga mereka memikirkan mustahil. Tapi mereka kena tahu yang cakap tu siapa. Nabi SAW cakap. Nabi tak pernah menipu dan tak ada ayat riak, riak wajah penipu pun dalam muka Nabi. Siapa tengok Nabi memang akan bercahaya. Memang akan rasa tenang. Ibu ya, Nabi SAW muka bercahaya. Masya Allah. Nabi punya bulu kening ni. Macam nak menyambung sikit. Sambung sikit. Mata Nabi besar. Mata Nabi punya mata hitam ni besar. Putih. Putih ni putih betul. Gigi Nabi ni dekat tengah-tengah ada jarang sikit. Masya Allah. Tabarakallah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam tu ibu ayah ya. Okay. Balik kat sini. Mereka membandingkan dengan kudrat dia. Padahal pada kudrat Allah Ta'ala tak mustahil. Kan? Macam mana tulang belulang tadi. Yang Nabi Uzair tunggang tadi. Keldai tadi. Allah perintahkan. Maka apa jadi? Depan mata Nabi Uzair Allah Ta'ala cantumkan balik daging dia. Apa ni? Tutup dengan kulit. Akhirnya dihidup balik macam mana 100 tahun dulu dihidup. Mustahil tak pada Allah? Langsung tak mustahil. Nabi Ibrahim AS, Allah Ta'ala tunjukkan, Allah perintahkan, kau ambil empat jenis burung yang berlainan jenis. Kau naik atas gunung dan kau hancur-hancurkan, kau sebelih kau hancur-hancurkan, cincang hancur-hancur, letak pula dekat empat penjuru gunung. Kemudian kau suruh. Apa yang jadi? Daging-daging hancur tu berterbangan semua, jadi balik burung. Setiap seekor jadi burung. Empat ekor burung tadi. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang menghidupkan, siapa mematikan? Allah. Untung tak ibu ayah, kita ni dapat kenal Allah Ta'ala. Untung tak kita yakin Allah Ta'ala menghidupkan, Allah Ta'ala mematikan. Untung tak kita lahir-lahir saja di negara kita ni, kita dah belajar rukun iman. Kita sekolah, daripada sekolah rendah dah belajar rukun iman. Percaya pada hari kiamat. Ibu ayah, untung sangat ibu ayah. Sangat-sangat syukur. Tinggal kita nak mantapkan dengan ilmu. Ibu ayah insyaAllah ya, kita mantapkan. Nanti akhir zaman Dajjal datang, dia akan bawa syurga neraka dia semua. Kalau kita tak mantap iman kita, bahaya kita dalam bahaya ibu ayah. Kan ada wahak yang sangat-sangat beruntung. Alhamdulillah. Jadi ibu ayah teruskan.
Jadi punca mereka menentang tu kerana mereka guna otak sendiri. Tak bayangkan pada mereka kiaskan dengan otak sendiri, tak kiaskan dengan kuasa Allah Ta'ala. Fahum yarawna annal ba'asa ba'indun binisbati ila qudratihim al-anjizah. Mereka melihat sesungguhnya kebangkitan itu, dibangkitkan pada hari kiamat adalah benda yang mustahil, jauh, tak tercapai di akal. Kerana mereka menisbahkan dengan akal mereka yang lemah. Ibu ayah, agama ni, saya letak buku ni, kitab ni maksudnya penting. Ibu ayah, agama ni, kita guna akal ke ataupun guna apa yang Allah Ta'ala perintahkan, yang Nabi sampaikan. Agama ni bukan pakai akal kita, agama ni ikut apa yang Nabi ajar pada kita. Kan? Ibu ayah, kalau kita pakai khuf, tahu tak khuf tu apa? Siapa tahu khuf? Nah, khuf tu apa ibu ayah? Khuf. Apa dia khuf? Cuba tulis. Betul, sarung kulit kaki. Maksudnya sarung kaki daripada kulit lah. Yang daripada kulit, kan? Sarung kaki daripada kulit. Ibu ayah, kalau kita khuf, kemudian batal wuduk. Kita tak payah tanggal khuf, kan? Ha, betul ibu Nisa, ya. Kita tak payah tanggal khuf. Tapi macam nak basuh kaki tu, ibu ayah, kita basuh kat masa kita ambil wuduk, dalamkan kita pakai khuf. Kita tak basuh khuf tu. Tapi kita sapu air. Tapi sapu kat belah mana ibu ayah? Sapu kat mana? Pada khuf tu yang kita pakai sarung kaki kulit tu, memanglah luar ibu. Memang luar tekan dalam. Kita tak sapu kat dalam, memang kat luar. Tapi belah atas ke bawah? Atas. Padahal yang kita pijak bawah ke atas yang kita pijak? Logik akal kita, kita pijak bawah. Sapu bawah lah. Tapi Nabi perintahkan kita sapu atas. Sapu atas. Jadi buaya, Sayyidina Ali beritahu, kalaulah agama ni ikut logik, niscaya bawah khuf itu lebih patut kita sapu daripada atas khuf. Kerana yang pijak tanah ni bawah. Tapi Nabi perintahkan kalau ambil wuduk pakai khuf, sapu atas. Ini perintah yang ditunjukkan oleh syariat Nabi SAW, syariat Islam. Ya? Nabi tunjukkan. Jadi ibu ayah. Dengan semua benda dia ikut akal kita. Dengan dia ikut akal kita sangatlah. Kalau Allah dah perintahkan itu, itulah kita buat. Allah Ta'ala lebih tahu. Allah Ta'ala cipta kita. Okay. La binisbati ila qudratil ilah al-khaliq. Mereka tak nisbahkan kepada kudrat Allah Ta'ala yang mencipta. Allazi bada'ahum wa khalaqahum minal adam. Kita ni ibu ayah, Allah ciptakan daripada tak ada. Daripada kita ni tak ada, maka Allah Ta'ala ciptakan kita. Maka Allah Ta'ala lebih tahulah pasal kita. Ibu ayah beli kereta apa? Contoh macam Ibu Bahariah, kan? Ibu Bahariah last kali komen, kan? Ibu Bahariah. Ibu Bahariah kat rumah ada kereta Alphard, contoh, kan? Ada kereta Alphard. Bahariah kan kaya, kan? Ada kereta Alphard, rumah banglo, dua tingkat Ibu Bahariah. Contohlah, kan? Jadi ibu kereta Alphard ibu rosak. Ibu pergi ke kilang Toyota, pasal Alphard daripada Toyota. Pergi kilang Toyota tanya spare part. Itu tak ada, ini tak ada, itu tak tahu, ini tak tahu. Apa rasa ibu? Ibu-ibu semua apa rasa? Ibu ada kereta daripada syarikat itu, pergi ke kilang kereta tu sendiri tapi tak ada. Padahal diorang yang kilangkan, diorang yang keluarkan, tapi tak ada spare part. Tanya soalan pun tak tahu. Kecewalah. Baik pergi dekat formen biasa je, kan? Kerana pada kita orang yang mencipta, dia lah tahu semua benda, semua pasal benda yang dia cipta. Setiap satu skru, saiz apa skrunya, berapa ukurannya, dia tahu pasal dia ada, pasal dia yang cipta benda tu. Ibu ayah, kita ni Allah Ta'ala yang cipta. Bila Allah Ta'ala cipta kita, Allah Ta'ala jadikan ada syariat untuk kita ikut. Ikut je lah. Kan? Allah cipta kita dan Allah Ta'ala kata, lepas kamu mati ada hidup lain. Percaya je lah. Kita ni nak cipta sebelah mata pun tak boleh. Kita ni nak cipta satu gigi pun tak boleh. Macam mana yang gigi Allah Ta'ala buat? Nak cipta satu bulu dekat badan kita pun tak boleh. Seperti mana yang Allah Ta'ala buat? Tiba-tiba kita lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ibu ayah.
menutup muhasabah kita semua lah, insyaAllah. Wallazi amrahu iza arada syai'an, wallazi amruhu, dan Allah Ta'ala itu urusannya, segala urusan Allah Ta'ala, iza arada syai'an, apabila Allah Ta'ala berkehendak sesuatu, ay yaqula lahu, Allah Ta'ala berfirman, kun fayakun, jadi, Allah sebut kun jadi, fayakun, maka jadilah benda yang Allah Ta'ala nak buat. Walihaza qala ta'ala munkiran qiyasahum wa ara'ahum. Dan, okay. Oleh kerana itu, Allah Ta'ala berfirman, dalam keadaan Allah mengingkari kias mereka tadi. Mereka duk kiaskan dengan akal mereka. Allah Ta'ala mengingkari kias mereka. Allah kata, bal, bahkan sebenarnya macam mana sebenarnya? Sebenarnya macam mana? Mereka bagi alasan, takkanlah lepas mati boleh ada hancur, tiba-tiba boleh cantum balik. Mereka cakap tu dalam keadaan, bukan mereka tak tahu, yang cakap tu, yang sampaikan pada mereka tu Nabi. Mereka tahu Nabi tak pernah menipu dan Nabi cakap pasti betul. Allah bagi tahu, bal sebenarnya dia orang ni, hum mereka, biliqai rabbihim, dengan pertemuan dengan Allah Ta'ala, kafirun, mereka kafir. Puncanya kafir aja ibu ayah. Puncanya kafir, mereka kufur, mereka tak beriman. Itu je punca. Cuba kalau beriman, mana kita beriman? Senang tak ibu ayah? Kita semua beriman pada Allah kan? Kita semua beriman pada hari kiamat. Jadi ibu ayah sekarang ni, oleh kerana kita semua beriman pada hari kiamat, berani tak ibu ayah nak langgar perintah Allah saja-saja? Berani tak? Ibu ayah nak tanya ibu ayah, berani tak nak langgar perintah Allah saja-saja bila kita tahu akan dibalas nanti? Bila kita tahu nanti ada penghisaban. Bila kita tahu nanti ada pemberian kitab tangan kanan atau tangan kiri. Bila kita tahu ada syurga neraka, kita beriman semua tu menyebabkan kita takut nak buat dosa pada Allah. Walaupun kita ni ahli maksiat juga, kita ni pendosa. Tapi sekurang-kurangnya itulah benteng kita untuk kita buat, untuk kita langgar perintah Allah. Kita tak langgar perintah Allah kerana takut benda ni. Ha, ibu ayah macam tu. Untung sangat ibu ayah, untung sangat Allah pilih kita ni golongan-golongan yang ya ibu ayah ya. Ha, ada makanan sangkut ke gigi. Untung sangat ibu ayah ya. Untung sangat Allah Ta'ala jadikan kita orang beriman, jadikan kita orang yang, walaupun kita iman kita ni tak adalah iman yang kuat, tapi paling kurang kita ni percaya adanya hari kebangkitan. Tengok orang-orang tak percaya ni ibu ayah. Allah cakap dalam Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala warning dalam Quran. Ha, tapi mereka tetap tak beriman. Kenapa? Kerana puncanya bukan kerana tak ada ilmu. Puncanya kafir. Kufur. Itu puncanya. Ha, saya tegas sikitlah benda ni. Kan? Allahu Akbar. Untung sangat kita beriman pada Allah. Ai inna ha'ula'il musyrikin lam yunkiru qudratallahi ala ma yasha' fahasbu. Sesungguhnya orang-orang musyrikin itu, mereka tidak mengingkari kudrat Allah Ta'ala sahaja. Bal tajawazu zalika ila inkaril ba'asi. Bukan saja tak percaya pada kudrat Allah, bahkan mereka tak percaya adanya hari kebangkitan. Kita ni, orang beriman, kita tahu. Kita ni daripada Aimani. Aimani tu pun Allah Ta'ala yang cipta. Kita sedar. Allah Ta'ala cipta kita daripada Aimani. Allah Ta'ala yang bentukkan tubuh kita, akhirnya kita jadi sempurna dalam perut ibu kita. Kita tahu Allah Ta'ala cipta kita, kita beriman kepada Allah. Mereka ni dah tak percaya kudrat Allah. Lagi teruk lagi, mereka tak percaya adanya hari kebangkitan. Fahum jahiduna liqa'a rabbihim. Maka mereka menentang. Mereka menentang adanya pertemuan dengan Tuhan mereka. Yaumal qiyamati bilhisabi wal jazak. Pada hari kiamat, tujuan penghisaban dan pembalasan. Mereka mengingkari, mereka lawan. Mereka lawan Nabi SAW yang menyampaikan perkara ini. Boleh buat nampak ya? Okey. Itu ayat yang ke... Jadi ayat yang ke-10. Okay. Masuk ayat 11 insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul yatawaffakum malakul mauti alladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Shadaqallahul azim. Okey, kita dah belajar dah nausarahnya ya.
macam mana dapat perkataan kul dan sebagainya lah. Kul, katakan olehmu wahai Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata kepada siapa? Katakan kepada orang-orang musyrikin tadi yang tak nak beriman tadi. Ya tawaffa, ya tawaffa akan mewafatkan, akan mematikan. Ya tawaffa tu daripada wafat lah, ya, mati. Akan mewafatkan, akan mematikan kamu semua, kum tu kamu semua. Siapa yang akan mematikan? Mana fa'il? Malaku al-mauti. Malaikat maut yang akan mengambil nyawa kamu nanti. Kata olehmu wahai Muhammad, akan mengambil nyawa kamu, akan mewafatkan kamu, akan mematikan kamu semua oleh malaikat maut. Allazi yang wukila, kita dah belajar hari itu, wukila adalah fi'il madhi majhul, diwakilkan. Dihantar ataupun diwakilkan. Okey? Apa lagi terjemah ibu ya? Wukila, diwakilkan, dihantar lagi apa lagi? Saya lupalah lagi terjemah dia. Diutuskan ke? Apa terjemah wukila lagi? Diserahkan ya, ibu Khadijah. Diserahkan. Okey, diserahkan, diserahi boleh ya? Okey. Yang diserahkan. Diserahkan bikum kepada kamu. Okey, kepada kamu. Summa kemudian ila rabbikum, kepada Tuhan kamu semualah, turja'un, fi'il mudhari' majhul, kamu semua akan dikembalikan. Ulang balik terjemah. Qul, kata olehmu wahai Muhammad, ya tawaffa akan mematikan kum kamu semua, malakul mauti, oleh malaikat maut, allazi yang wukila, yang diserahkan bikum kepada kamu ataupun dihantar kepada kamu. Summa kemudian ila rabbikum turja'un, kepada Tuhan kamu semualah kamu semua akan dikembalikan. Apakah tafsiran dia? Ay qul lil musyrikin ya Muhammad, kata kepada orang-orang musyrikin wahai Muhammad, inna malakal mauti al muwakkila biqabdi al arwahi yaqbidu arwahakum fil waqtil muhaddadi lintihail ajal. Wahai orang-orang musyrikin yang menentang adanya hari kebangkitan, sesungguhnya malaikat maut yang diwakilkan, yang diserahkan, yang dihantar, biqabdil arwah, untuk mengambil ruh, yaqbidu arwahakum, malaikat maut yang selama ni ditugaskan untuk mengambil ruh manusia, kamu pun manusia juga ni, akan mereka, dia akan mengambil ruh kamu, fil waqtil muhaddad, pada waktu tertentu. Apa, kenapa? Lintiha il ajal, kerana telah tamat tempoh. Ajal ni tempoh ibu ya. Terjemah ajal, tempoh. Ajal tu terjemahnya tempoh. Kan? Ajal tu bukan mati. Ajal tu tempoh. Jadi bila sampai tempoh, matilah. Ha, macam tu. Ibu ya, tahu tak bila tempoh kita dah hujung ni ibu ya? Tahu tak bila hujung umur kita? Kita tak tahu. Kita tak tahu. Bila hujung umur kita. Dan bukan syarat mati tu mesti sakit. Bukan syarat mati mesti sakit, mesti tua. Tak, syarat mati tu sampai ajal. Saya tengah mengajar macam ni, tiba-tiba sampai ajal saya. Ha. Ada tak ibu yang tengok video-video orang tengah sembahyang, sihat aja, sembahyang tu sihat aja, tiba-tiba kan sembahyang semua masya-Allah macam biasa sembahyang. Dengan adanya teknologi sekarang, banyak dah video-video orang mati masa sembahyang. Kan ibu ayah kan? Apa rasa orang mati masa sembahyang? Masa tengah mengajar, Allah ambil nyawa. Ada syekh mengajar tafsir. Dia tengah mengajar tafsir tu apa? Hadis. Tengah mengajar tafsir ni bukan yang kena bom tu, itu Syekh Ramadan Al-Buti. Ni lain. Dia tengah mengajar. Tengah mengajar ni tiba-tiba naik, mata dia ternaik, mati, meninggal masa tu. Tengah mengajar tafsir ni. Tak cemburu ke ibu ayah? Ada ustazah tengah baca Quran mati. Ada ustaz tengah baca Quran mati. Ustazah tu kat Malaysia, dia doa. Ada ustazah tu tengah baca doa, tiba-tiba rebah. Dalam doa tu dia sempat mengucap dulu. Dalam doa tu rebah. Ada tak perasan? Perasan tak ibu ayah? Ustazah orang Melayu kita. Kat Kedah ke kat mana? Video tu dah dalam 3-4 tahun dulu.
dia tengah baca doa, dan doa tu dia ada ucap syahadah sekali, Allah ambil nyawa dia masa tu. Ha, cemburu ibu ayah. Kita tak tahu bila kita mati. Ha, okey, ibu ayah ya. Ha, jadi malaikat maut akan datang pada kita bila sampai tempoh. Bila sampai tempoh. Summa fi nihayati dunya ba'dal mauti sata'uduna ahya'an kama kuntum qabla al-wafat. Kemudian bila habis umur dunia. Ibu ayah, kalau mati sekarang tapi kiamat tak berlaku lagi, dia dunia akhirat, dunia akhirat. Akhirat ni akan sampai satu masa, akan berlakunya akhirat, bumi hancur kan. Kalau orang mati kat sini, sebelum sampai ke akhirat, dia akan berada di mana? Dia mati kat sini, tempoh ni. Ni dunia akhirat, tapi sebelum sampai akhirat tu, ada satu tempoh ni. Ha. Apa nama ni ibu? Apa nama tempoh tu? Alam apa tu? Barzakh. Apa dia makna barzakh? Barzakh maksudnya sempadan. Ha. Okay. Okay. Barzakh maksudnya alam sempadan. Tak kira lah dalam kubur ke, bukan dalam kubur ke. Ada orang kata, itu kalau orang mati dalam laut, kena makan jerung, tak adalah azab kubur. Memanglah dia tak masuk kubur, tapi di dalam barzakh tu adalah azab yang Allah sediakan pada dia. Ibu ya, tak kira ada orang dia nak selamat daripada kata azab kubur ke apa ke, maka dibuat macam-macam lah pada jasad tu. Konon-kononnya nanti tak kena azab. Eh, ibu ayah ya, insyaAllah ya. Kalau kata mati saja, habis alam dunia, sebelum akhirat, tak kira di mana pun, di alam barzakh itu, pasti dapat balasan daripada Allah Ta'ala. Buat baik, Allah balas baik. Buat buruk, Allah balas buruk. Walaupun tak masuk dalam kubur. Ha, pasal ada orang mempertikaikan dulu. Saya cakap dah namanya. Pernah dengar tak Astora Jabat? Pernah tak dengar dulu? Masa itu hujung 90-an. Awal hujung-hujung nak masuk tahun 2000. Ada Astora Jabat. Mereka kata Astora Jabat siap jadi kolumnis dekat utusan. Ha, masa tu mungkin orang tak tahu kot, mengambil je. Kan? Astora Jabat. Ha, dia mempertikaikan azab kubur. Dia mempertikaikan pakai apa tudung perempuan. Dia kata rambut tu bukan aurat lah, macam-macam kan. Ha, yang bahaya ni buayah ya. Ha, jadi, kemudian pada hujung dunia selepas mati, kamu semua akan kembali hidup. Bagaimana kami hidup sekarang ini? Wazalika yaumul ma'ad, itulah dia hari pengembalian, hari yang dijanjikan. Wa ba'dal qiyam minal qubur bil hisab wal jazaa. Okey. Dan selepas bangkit dari kubur tujuannya untuk apa? Untuk dikira dosa pahala dan juga untuk dibalas. Ibu ayah, aku sangat ibu ayah ya. Tak tahulah nak kata ibu ya, tapi memang sangat-sangat menakutkan punca rezeki kita ni. Punca rezeki kita ni pasal tu saya sendiri pun risau juga kadang-kadang ibu ayah ya. Risau sangat pasal tu saya takut kalau ibu ayah bagi infak ke apa ke tapi tak bagi tahu. Itu saya takut sangat tu. Itu saya takut sangat bagi tapi tak cakap. Tiba-tiba saya dah terguna ke apa ke, saya ingatkan itu apa ni memang saya punya simpanan ke apa ke. Pasal tu saya bising. Saya bising kalau ibu ayah, kalau ada, kalau tajaan cakap taja. Kalau hadiah cakap hadiah. Ha, kalau suruh untuk anak, hadiah untuk anak cakap hadiah untuk anak. Contoh macam tu. Dengan diam aja. Nanti saya yang takut. Ha, takut rasa macam tak seronok saya. Dan ibu ayah kita kena takut sangat pada sumber rezeki kita ni. Takut sangat. Sekarang ni macam-macam riba dan sebagainya berleluasa. Berleluasa ibu ayah. Berleluasa. Itu tanyalah pada ustaz-ustaz yang lebih tahu lah. Ibu ayahnya insyaAllah. Menjagalah. Fayujazi al-muhsin bi'asanihi. Maka Allah Ta'ala akan membalas orang baik dengan kebaikannya. Wal-musib bi'isa'atihi. Orang buruk akan dibalas akan keburukannya. Yang buat-buat buruk akan dibalas keburukannya. Wa'adha isbatun bil-ba'asi ma'at tahdid wal-wa'id. Maka ibu ayah, inilah dia. Ayat ke-11 ini adalah penegasan terhadap adanya hari kebangkitan. Di samping itu ada warning daripada Allah Ta'ala. Ada warning. Okay. Wabayan anna al-qadra ala khalqin nas awwala marratin qadirun ala ahya'ihim marratan ukhra. Dan Allah Ta'ala nak bagi tahu Allah Ta'ala yang mampu cipta
ciptakan manusia pada kali pertama. Pada kali pertama Allah cipta manusia daripada tak ada apa-apa, Allah jadikan manusia daripada tanah, kemudian seterusnya daripada air mani dan sebagainya. Daripada tak ada apa-apa kepada adanya manusia. Tentulah Allah Ta'ala mampu untuk menghidupkan balik untuk kali kedua. Ibu ayah, satu kereta, kereta contoh kereta Toyota, dah aksiden hancur. Aksiden hancur. Kemudian dibawa ke kedai untuk dibaiki balik. Ibu ayah, kereta tu sebelum ni pernah ada. Cuma dah aksiden. Hancurlah kereta tu. Tapi mungkin boleh dibaiki lagi, dibawa ke kedai. Ibu ayah, senang tak untuk dibaiki? Kereta tu memang pernah ada sebelum ni. Jadi untuk buat kereta tu yang baru, senang ke tak senang? Benda tu dah ada dah. Tinggal nak buat balik je. Susah, okey. Macam ni, boleh maksud saya, bukan ni. Kereta tu, asalnya memang kereta tu daripada tak ada, dibawa kat kilang. Kilang, spare part semua dah ada dah. Kan ni hancur kereta tu. Ataupun kereta tu, yelah, accident. Kemudian nak buat balik. Maksudnya kereta tu mungkin dia ambil barang-barang sikit, dia buat balik kereta yang baru. Lama tak nak buat kereta tu. Maksudnya kena tak perlu fikir macam mana ukuran dia apa ke. Perlu tak? Benda tu dah ada dalam komputer dah, sistem dah, tinggal nak dekat kilang buat dia kereta yang baru. Senang tak kereta tu nak keluarkan balik? Jawapannya senang. Senang. Model tu dah ada, cuma dia hancur kat jalan. Bila hantar ke kilang balik, mungkin dia ambil sikit-sikit, lepas tu dia buat balik yang baru. Mudahlah, pasal apa? Benda tu dah ada dah. Model tu dah ada dah, cuma nak buat balik aje. Dia tak payah nak fikir balik macam mana macam mana dia punya ukuran sebagainya. Saya pun tak tahu nak terang macam mana lah. Ya? Yeah? Tak tahu nak terang. Tapi macam tu lah. Benda dah ada. Lepas tu benda tu rosak. Hantar balik ke kilang yang memang kilang tu buat dia. Senanglah, kilang tu dah ada semua dah. Tinggal nak buat balik aje. Tu maksud dia. Boleh buayah ya? Macam kita lah manusia. Allah Ta'ala nak ciptakan kita. Masa mula-mula dulu Allah ciptakan kita ibu ayah, mudah aje, tak susah pada Allah Ta'ala. Jadi untuk bila dah hancur, untuk buat balik benda yang dah memang dah ada, lagi mudahlah pada Allah. Daripada tak ada pun Allah Ta'ala boleh buat dengan mudah, kun fayakun, apatah lagi dah memang ada. Dah memang ada manusia tu, cuma dah hancur dalam tanah, Allah nak jadikan balik. Tak ada mustahil dan tak susah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ibu ayah ya. Okey, setakat itu sajalah insya-Allah. Ini kita belajar ayat 10 dan ayat 11 insya-Allah ibu ayah ya. Itu maksud dia. Okey, aku la qauli hadza. Amalan sekarang insya-Allah dikira ibu ayah amalan sekarang. Aku la qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين رمى ابو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته